Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia dimanapun anda berada, kali ini saya akan sharing satu case menarik, yaitu satu skill yang wajib dimiliki oleh generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang lahir di tahun 1982 ke atas. Ya sekitar itu, 82 ke atas. Nah, generasi ini hari ini itu masuk ke sepertiga kekuatan dunia. Mereka masuk ke dunia kerja, mereka mulai memimpin organisasi dan lain sebagainya. Nah, uniknya generasi ini lahir di era teknologi berkembang. Ciri-cirinya adalah mereka memiliki multiple choice, sering memilih banyak hal. Mereka multitasking, mereka memiliki karakter-karakter entrepreneur. Nah, tapi tantangannya, informasi yang banyak masuk, teknologi yang begitu mudah, membuat mereka lemah dalam satu kata ini, yaitu fokus. Fokus adalah skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang generasi milenial. Ketika dia fokus, maka dia akan lebih cepat sukses. Nah, fokus hari ini semakin sulit karena informasi yang masuk begitu banyak. Filtrasinya akan semakin repot. Anda ketik apapun di Google, keluar. Apapun yang Anda cari, ada. Ini membuat Anda bisa terombang-ambing melihat informasi yang begitu banyak. Nah, filtrasi ini, kekuatan Anda mengatur fokus, akan membuat Anda lebih sukses. Ingat, tantangan kita adalah membuat diri kita fokus. Generasi milenial ini ketika fokus, maka hidupnya akan hebat luar biasa. Jadi skill pertama yang wajib dimiliki oleh generasi milenial jika ingin sukses di usia muda, jika ingin sukses lebih cepat, adalah fokus. Terima kasih, jaga fokus Anda di video-video yang lain. Mungkin saya akan membahas teknik-teknik yang lain. Saya Syafi Effendi, salam sukses, unlimited.